Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di segmen malam Jumat kali ini, gue akan menamatkan game Black Ops lagi cuy. Ya, gue kira sih ini udah jauh ya ceritanya ya. Jadi mungkin ini adalah episode terakhir. Ya gue gak tahu ya, sotoy banget gue emang. Oke, jadi di episode kali ini gue akan melanjutkan game Black Ops lagi cuy. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita cekidot cuy. Let's go. Oke, kemarin kita habis keluar dari ruangan, iya ruangan misterius ini ya. Habis itu ya kita langsung aja baca ini cuy. Apaan ini? X marks the spot. Ini apa? What the hell man? Oh wait a minute. Mungkin ini adalah kapelnya yang di bawah itu? Oh ini kan kursi nih, kursi. Oh mungkin ya. Gila, sotoy banget gua. Aduh, ya siapa tahu benar gitu kan. Jadi ini di kursi-kursi yang kedua yang ini. Oke. Okay, let's continue. Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Wow, buset. Wow! Run. No. Oh, run main, run. Eh, bisa lari enggak sih? Run, woi. Woi, run. Wow, no. Aduh. Help. Aduh ini larinya pelan banget kapan tahu. Tolong. Ah! Lari. gila udah ini muter-muter aja lah. Muter-muter aja. Enggak tahu harus kemana, bodoh amat. Mana dia? Wow! Ngapain gua lihat? Aduh! Kenapa ini? Ah, tolong. Buset, masih aja ngejar bocahnya. Aduh, pala batu nih emang. Udahlah, buset. Kemana lagi nih gua? Masa gua muter-muter doang? Bosen gua. Masih dikejar, cuy. Aduh. Aduh, kenapa ini? Tolonglah. Woi. Dan masih dikejar. Oke. Santai, ini udah selesai. Aduh, musiknya, cuy. Cuy, musiknya cuy. Aduh. Nah, bener kan nih? Kayak tadi di nomor 2 yang ini apa ini? Ah, udah amat lah. Oke. Tadi di sini ya? Nah, kan there's a key under this chair. It's labeled C's lock. Oke. Ini the right key. Now let's find the switch in the deepest part of the house. Is that where Myrtle's coffin is? Woi, kenapa Myrtle lagi yang di ini, cuy? Myrtle kembali lagi apa? Aduh, or could this place go even deeper underground? Tunggu, gua ada satu tempat yang belum gua kunjungin ya. Yaitu bawah tangga ini, cuy. Ini gua curiga sama bawah tangga ini, cuy. Aduh. Apalagi ini? The light within your eyes ignites me like a spark. Is it the one which I'll stand forever in the dark? Ah, itulah. Enggak, gua ngomong ke situ, oke? Okay? Ini gua curiga nih sama ini nih. Tut. Wait a minute. Oh, kan bener kan? Bener, cuy. Waduh. Gila, emang harus berawal dari soto ya. Gila sih. Part of the floor yang feels loose when I'm pressed on it. Makanya gua tuh kayak curiga banget dari awal, cuy. Ini masa gimana ya? Gitulah. Ini gue curiga sama tempat ini, cuy. Wait a second, I think this sliding door, it feels like it uses some sort of spring mechanism that keeps it closed. I'll have to hold it open. Oke. Okay. Gila, cuy. Bener juga ini. Kuat juga feeling gue ya. Waduh. Apa ini? An oppressive miasma is emanating from down below. From this point forward, there's no turning back. Ya, itu yang gue suka. Tidak ada jalan untuk kembali ke sini. Okay, why not? Let's enter the passage. Whoa. Okay, saving. Okay. Hey, gua lanjut, woi. Kali ini cuma sebentar doang, gua udahan. Ah iya, okay, nice one. Nih serem banget, cuy. Udah kayak game Ellie Way. Help. This is it. Baca dah.
Michaels went for privacy. Myrtle ingin sebuah Michael's desk came from. Devin must have been trapped down here and couldn't get out. It was only a little while after the search when everything went wrong. All I was ever trying to do was keep my promise. I only ever had the best intentions, but I've angered Sullivan. It was a mistake to touch that. Oh, jadi ini kesalahan dia karena dia udah menyentuh mawarnya itu ya, yang di atas peti matinya si Sullivan itu ya. Oke. In hopes that they might help anyone who happened to get trapped here. If that's the case and you've made it this far, I'm sorry to say that I probably never made it out. However, I can tell you that I know for a fact the switch is down here. Oh, switch-nya di bawah sini. Oke, kita enggak salah kesini ya. If you already have it, then it was moved somehow. I will leave the control key behind if you already have control key. Oh, tunggu. Waktu itu bukannya kita udah dapat sebuah kunci gitu ya? Oke, dan itulah. Nonetheless, there's one last thing I can give you, and that's a promise. These tunnels are not a dead end. At some point, there's a ladder which will take you back up to the ground floor. I don't know how far down it is, but I know that it's there. I always did feel a very faint draft coming from that fireplace. Sounds always seem to echo down into. Oh, katanya ada tangga menuju ke lantai dasar lagi ya. Oke. Disabling system lock. Okay. The energy throughout this entire building has been growing more and more negative. Oh yeah. My body is starting to ache. My stomach is becoming unsettled. Now I'm getting dizzy. Okay, setelah meninggalnya si Myrtle ini, energinya jadi makin negatif ya. It needs to be torn down. If I never make it out, I'll just be one more soul exclaimed. I guess I do believe in ghosts after all. Okay. Jadi rumah ini itu auranya makin negatif setelah meninggalnya si Myrtle ini ya. Okay, let's go. Kita pecahkan misteri rumah ini. Dalam banget, cuk, dalam banget. Help. Ini kita lagi lari nggak sih? Ini kok lambat banget larinya ya? Sumpah sih, kalau gue jadi dia sih nggak kuat sih gue sih. Parah. Eh, apa ini? Brankas. Sebuah brankas. Oh, nggak bisa dibuka cuy. Untuk apa brankas kalau nggak bisa dibuka ya? Oke, kesini. Parah, serem banget cuy. Duh. Merinding saya maininnya ya. Aduh. Woi, suara apa itu? Punten. Assalamualaikum. Apakah ada orang di bawah sini? Aduh. Woi. Oh. Pintu tiba-tiba ketutup. Musik tiba-tiba mati. Ini sangat aneh. Tidak aneh. Ini sudah hal yang sangat wajar di dunia game horror ya. Apa tuh? Itu switch kah? Kok nggak bisa diambil ya? Ini apa kebuka-kebuka nih? Ini apa sih? Nggak bisa diambil cuy. Apalagi itu? Terus ngapain di sini cuy? Tuh ada lagi di situ. Curiga gue. Apa nih? Note, the gate may jam while opening. Do not be alarmed as this is a common occurrence. Okay. Okay, nothing happened. Am I forgetting something? Itu udah kuncinya kan? Oh, wait a minute. The fuses, they're all missing. Okay, stay calm. They might be around here somewhere. Someone did this after I got locked in. Risik banget. Oh, ternyata ini fuses, cuy. Oke, gua ambil semuanya. Gak bisa diambil. Mana lagi? Satu lagi ya? Dua lagi cuy, satu lagi. Aduh. Oh itu cuy. Buka. Ini kenapa? Buka. Buka. Oh ini cuy. Wow. Buka. Aduh.
Oke. Okay. Oh my god. Woi, buka. 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 Oke, okay, let's run. Do not lihat belakang. Oke, okay, buntu. Do not lihat belakang. Aduh, do not lihat belakang. Cepat. Do not lihat belakang. Aduh, apa itu? Wah, aduh, apa itu? Aduh. Lari coy, lari. Gila ini, serem banget, gak bohong dah. Wow, lari. Ini, mana? Mana akhirnya ini, kenapa labirin banget kayak gini, tolong. Oh, ini tangganya coy. Apa ini? Oke, ayo cepet. Aduh, gila. Ini, gue lagi dikejar, masih dikejar. Mana ini? Aduh, jauh banget tangganya. Aduh, apa itu? Ah, oh, langsung. Kita bisa keluar kah? Oke, kita bisa keluar. What? Apakah ini adalah sebuah akhir dari game Black Rose? Is it the end? Oh yes, man. Oh. God. Gila. Jantungan banget parah, enggak bohong ini. Aduh, deg-degan banget cuy. Aduh, bayangin aja. Kalian berada di sebuah lorong yang sangat sempit dan kalian dikejar oleh makhluk yang sangat amat mengerikan ya. Sebenarnya gua enggak tahu itu makhluk mengerikan atau enggak ya. Soalnya tadi gua enggak lihat belakang cuy. Help. Aduh, gila. Deg-degan banget cuy, parah cuy. Coba aja kalau kalian mau coba nih ya, rasanya gimana sih dikejar sama makhluk-makhluk yang supernatural dengan tempat yang sangat sempit kayak gitu. Ya, coba kalian mainin aja gamenya woy. Nama gamenya Black Rose, ada di Steam dan itu gratis. Ini kenapa gue jadi promosi sih? Tuh. Oh, oke, okay, udah. Mantep. Skor gue 1219. Gila. Ternyata kesotoyan gue bener ya, kalau ini adalah episode terakhir, karena ceritanya emang udah benar-benar panjang cuy. Oke. Gila. Aduh, oke. Jadi ya, menurut gue game ini sangat amat bagus ya, dimulai dari ceritanya, gameplaynya, flashing lights-nya, jumpscare-nya, semuanya bagus cuy. Jadi sebagian besar dari game ini tuh bagus ya, tapi menurut gue ya larinya kurang cepet tuh. Karena lari yang kurang cepet itu gue jadi gampang banget untuk deg-degan ya, karena kalau larinya lama itu otomatis kekejarnya cepet cuy. Oke, ya pokoknya game ini bagus lah ya. Untuk kalian yang mau coba mainin ya silakan aja kunjungin Steamnya ya, game ini gratis. Oke, okay? Ya jadi segitu aja lu untuk episode malam Jumat pada kali ini. Gimana menurut kalian episode terakhir atau episode keempat dari Black Rose ini? Silahkan komentar di bawah, oke? Okay? Ya. Dan kalau kalian ada rekomendasi game horror, ya game horror apapun lah ya, mau yang horror setan lah, horror zombie lah, terserah lah. Pokoknya kalian bisa request aja di bawah, oke? Okay? Ya, jadi segitu aja dulu untuk video gua pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gue di sini Rafaldina Dana, pamit dulu and see you all next time. Goodbye.